Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan berita berkaitan siasatan polis terhadap kegiatan jenayah oleh GISBH rangkaiannya. Baginda bertitah, semua perbuatan jenayah serius yang dikaitkan dengan GISBH berdasarkan hasil siasatan polis telah mencemar nama baik dan kesucian agama Islam. Titah Sultan Sharafuddin, kesalahan berhubung dengan amalan yang bertentangan dengan akidah agama Islam juga dikesan dan disyaki dilakukan di beberapa premis kumpulan GISBH. Baginda menitahkan pihak berkuasa agama dan polis segera mengambil tindakan terhadap GISBH yang disyaki melakukan jenayah berat. Baginda turut menggesa jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor mengkaji dan meneliti seterusnya memutuskan persoalan berkaitan amalan GISBH sama ada ia menyeleweng atau bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.